السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك مشتكى وأنت مستعان وعليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan Imam dan seluruh tuan kuasa muslimin muslimat yang dirahmati Allah, siri yang ketiga dalam kita membicarakan secara ringkas sifatul hasanah, sifat yang baik yang ada kepada Nabi SAW, yang lebih kita tumpu dalam kitab Syama'il, salah satu daripada lima ilmu yang boleh kita kenal Nabi SAW, yang sudah pun kita selesai bab sirah. Maka sudah tentu kitab yang berada di hadapan kita, risalah yang berada di hadapan kita adalah yang kedua. Maka yang ketiga, fadail, kelebihan Nabi, kemudiannya dalail, bukti kenabian Nabi, dan juga khasais, keistimewaan. Malam ni kita sambung yang ke-15. Selepas daripada kita dah cerita bab fizikal Nabi, tanda kenabian Nabi, rambut, uban dan juga inai di rambut Nabi, celak mata Nabi, pakaian Nabi, kehidupan Nabi, kasut, khuf dan sandal Nabi SAW, cincin, pedang, baju besi, topi besi, serban Nabi SAW, kain sarung dan cara Rasulullah SAW jalan. Maka malam ni kita masuk kain penutup kepala Rasulullah SAW ataupun Arab disebut qina'. Tuan-tuan, Rasulullah suka pakai minyak rambut, minyak zaitun. Zaitun adalah merupakan minyak daripada pokok yang berkat. Minyak zaitun daripada pokok zaitun, pokok yang suka tumbuh di halaman rumah para ambiak. Dan dalam kitab Tafsir Khutubi menyebut 60 para ambiak berdoa untuk keberkatan pokok zaitun. Dalam surah An-Nur disebut syajaratun la wala la syarqiyah wala qarbiyah, pokok yang tak condong timur dan juga di barat. Kalau kita baca surah Wattin wa zaitun, menandakan bahawa buah zaitun, pokok zaitun sebahagian daripada mukjizat dan ada buah-buah yang baik. Buah-buah yang disebut dalam Quran, semua buah-buah yang baik. Cuma dalam surah ni Allah nak cerita bumi Syam. Bumi Syam yang Islam dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Waturisinin, demi tursina. Saya nak Sinai adalah nak bayangkan Islam dibawa oleh Nabi Musa di Mesir. Wahadal balil amin, inilah negara yang aman wahai Muhammad. Bayangkan Islam yang Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa di Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi suka pakai minyak wangi, minyak yang disebut dengan minyak rambut melecun. Sebab itu bila pakai banyak, Nabi ada satu kain yang disebut qina',
Rinak ni kalau kita istilah kita macam kita kata kain tapu tangan lah senang. Ha, sebelum nak pakai serban, Nabi letak dulu kain itu atas rambut Nabi SAW. Supaya minyak tak kena kepada serban Nabi SAW. Itu disebut dengan kinak. Menghalang minyak rambut mengenai serban. Mengenai serban. Jadi kalau tuan-tuan ada serban ke, tuan-tuan bawa, nanti saya keikat dengan sanad saya sampai ke Rasulullah SAW. Mungkin kita tak terasa nak pakai, tapi satu hari mungkin kita pakai. Tapi kalau kita tak ada sanad, orang yang mengaji hadis tengok daripada jauh serban kita pakai, senyum. Ingat tuan-tuan, bukan telang-telang pakai lilit-lilit macam necktie kan. Serban dia ada sanad dia. Lebih lagi secara kasar orang dah nampak kalaulah serban itu dia pinek di sebelah kiri. Sebenarnya dia kena naik sebelah kanan. Maksudnya kain yang penghujung mesti naik di telinga kanan. Kemana kalau dia nak mula mesti tangan kiri, lepas tu dia mula kanan. Mula seperti last kali dia akan naik di telinga kanan. Ha, orang mengaji hadis kalau tengok serban naik telinga kiri dia senyum. Itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kesemuanya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-irsun nabawi talaqqahul akabiru wa talaqqa min akabirul akabiru. Warisan Nabi hanya diambil oleh orang yang hebat, dan orang yang hebat saja akan ambil daripada orang yang hebat. Yang ke-16, cara Rasulullah duduk. Qurfusa' adalah duduk mendirikan lutut kemudian dakap. Maksudnya diri lutut lepas tu dakap. Duduk, kalau kita duduk sesaja lah, kemudian dakap. Mana faham apa tuan-tuan? Tuan-tuan kalau tak boleh dakap, tahu dah perut boroi. Faham tu lah. Nabi, kita sebut dah dalam fizikal Nabi perutnya tak ke depan. Hari ni kalau kita tengok ulama-ulama Yaman, dia ada satu kain. Dia ada satu kain. Atau macam tali pinggang yang luas tu, dia duduk macam sila tu, dia akan letak. Itu orang panggil ihtibak. Ihtibak. Ihtibak haitanil Arab. Maksudnya kalau umpamanya kalau pakai kain pun tak pakai, kita kata tali pinggang tu, tali pinggang macam tali pinggang orang pergi buat haji tu kan. Jadi bulat tu. Kalau umpamanya kita duduk begitu, duduk berdiri lutut, lepas tu kita letakkan kain ataupun kita kata tali itu duduk itu, kita buka macam kita nak bersila. Tak jatuh kan? Bersila tu tengok ada satu kain ni. Kau nak buat dengan kain berdekat boleh kak, tapi dia akan terpecah ya? sebab dia tak jahit. Jadi bila duduk begitu, tuan-tuan takkan jatuh. Sebab itu disebut ihtibak itu adalah haitan Arab. Iaitulah dinding bagi Arab. Yang antara faedah dia menghilangkan sakit pinggang. Menghilangkan sakit pinggang. Jadi kalau umpamanya kita main mengaji tak duduk gitulah, sebab kita mengaji kena duduk dengan tawaduk. Ulama-ulama tak sarankan kalau main kita duduk dalam keadaan gitu. Kalau kita main mesti duduk dalam keadaan cara kita bertawaduk. Tempat dan cara Rasulullah bersandar. Ini yang kata sandar Rasulullah SAW dengan ihtibak, ikat kain di lutut jadi macam sandar. Kalau hari ni kalau kita pi, kalau ceramah lah ni dah ada orang jual dah RM20, RM30. Kita tengok tali macam tu, kita dah tahu dah nak buat tang mana, macam mana kita nak pakai. Itu orang panggil ihtibak. Jadi ada yang disebut dengan itikak dalam bahasa Syama'il, ada yang disebut dengan tuk'ah. Maksudnya ada yang disebut dengan sandak, ada yang disebut dengan macam bertongkat. Memaut. Bar Rasulullah SAW waktu sakit, Nabi SAW memaut bau Usamah untuk bangun. Ataupun yang disebut dalam bahasa kita adalah berpaut. Yang ke-18, cara Rasulullah SAW makan. Cara Rasulullah SAW makan. Nabi makan dengan 3 jari yang dijilat selepasnya. Maksudnya jari yang paling panjang itu yang Nabi SAW jilat dulu. Maksudnya 3 jari. Kita boleh sebut 3 jari.
Maka nanti kalau Nabi nak jilat, jilat jari yang ni dulu. Lepas tu jari ni, jari ni. Itu kalau kurma lah. Ha, kita kalau punya nasi, memang 5 jari. Ha, lepas tu kita sambung. Nabi SAW bersyukur dengan makanan. Hak tak Nabi suka, Nabi tak akan makan. Ha, kalau umpamanya Nabi tak suka, Nabi tak hina. Ini adab Nabi dengan makanan. Nabi mulakan dengan bismillah. Ha, Nabi SAW mulakan dengan doa. Kalau umpamanya rumah yang tak buah, Nabi akan cium. Nabi tak di antara dua kening. Kemudian Nabi akan berdoa supaya buah itu kekal di musim dia, nanti boleh makan pula. Ini adab Nabi SAW. Tengoklah buah sama. Ni mai derian dia buat begitu, dremel lah muka. Nabi SAW. Qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ikatkanlah nikmat itu dengan bersyukur. Nabi suka yang manis-manis. Sebab manis ni adalah tenaga. Makanan Nabi kalau daging, daging yang melekat kat tulang. Sebab itu manis. Dan Nabi tak suka daging yang dekat dengan perut dan najis. Kita perut tu yang kita cari. Pedai yang kita cari. Cenonot berkeli. Sejak dulu kecil-kecil pun cenongging ayam tu, hak tu kita berkeli dengan kok pun. Nabi suka daging yang jauh daripada perut. Lebih lagi di kawasan paha. Nabi suka kawasan siku. Nabi tak pernah mencela makanan. Apabila suka, Nabi akan makan. Jika tidak, Nabi SAW akan tinggalkannya dengan tanpa mencela. Nabi suka makan buah tamar. Nabi suka makan buah tamar dengan susu. Nabi suka. Nabi suka makan, kalau bitih bukan cemikai merah kita ni. Bitih yang dimasukkan adalah apa panggil apa? Cemikai susu. Cemikai susu kalau dalam bahasa Arab disebut syamam. Itulah yang dijual bubuh dalam dalam kita kata sekali dengan cemikai, kemudiannya jang, kemudiannya kita kata macam dengan jambu. Apa panggil apa tu? Cemikai susu kan? Apa tu kita ambil cemikai susu tu kalau nak bubuh asam kurung bubuh lah. Cemikai tu. Bukan timikai hak kita merah kuning tak. Nabi suka bitih, maksudnya timikai. Yang ke-19, jenis roti dan lauk yang dimakan oleh Nabi. Roti yang dimakan oleh Nabi, roti kasap. Nabi tak makan, maksudnya zaman Nabi tak ada pengayak. Tak macam lah dengan kita dengan gedenia apa semua, high five apa semua ni. Nabi makan hanya roti yang roti yang kasak dan dicicah dengan cuka makan. Ini tawaduk tuan. Rasulullah SAW bila ambil balik Mekah tahun yang ke-8 Hijrah, umur Nabi 60, di rumah Ummu Hanik. Rumah Ummu Hanik ni rumah Abu Talib lah tuan. Kalau umpamanya meja ni adalah Kaabah. Ini adalah Hajar Aswad penyuruh ni. Ni adalah Haji Ismail. Rumah dia sini. Kemana perantaraan penyuruh ni yang bertentang dengan Hajar Aswad, penyuruh ni dengan tangga. Dia tulis sampailah tulis. Ada tulis bab umrah. Dulu bila dululah 4-5 tahun yang lepas, sewaktu belum direnovate tu, sewaktu kalau kita nak turun ke halaman tu ada tangga lagi. Ada tangga lagi dulu ni keliling tu dengan tangga. Maka bab umrah ni hebatnya bagi orang perempuan yang uzur, bila balik nak buat tawaf wada' tak boleh sebab mereka ni uzur. Mereka main daripada pintu tu lah bab umrah. Satu-satunya pintu duduk nampak sebiji Kaabah. Nampak sebiji Kaabah. Jadi Nabi SAW tahun yang ke-8 Hijrah, ketika umur Nabi 60, Nabi datang ke rumah Ummu Hanik. Ambil balik Mekah, kemudian Nabi masuk semayang duha. Nabi tanya Ummu Hanik, ada apa makanan dalam rumah kamu? Ummu Hanik kan miskin, anak ramai. Adalah roti kering ya Rasulullah dengan cuka. Rasulullah SAW sebut, ni'mal idam akhal. Sebaik-baik lauk adalah cuka makan. Nabak kata, tawaduk tak mau bagi, tak mau bagi sepupu dia ni terasa.
Ini Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sebalik itu Nabi tak makan makanan yang sedap-sedap, melainkan dijemput. Nah, melainkan dijemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak lapang. Kalau para sahabat lapang, Nabi lagi lapang. Tu fahamnya. Ha, kalau para sahabat sampai kat batu sebiji di perut, Nabi dua biji. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ajaran ataupun syariat Nabi bersih sampai hari kiamat. Itu Nabi yang suruh kita ni, la tashuddur rihal, jangan kamu bersusah payah berjalan jauh, illa ila salasati masajid, melainkan ketiga masjid. Hak ni kena bersungguh. Masjidil Haram kata Nabi, Masjid Rasulullah dan juga Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa. Ini Nabi suruh. Ha, saya ingat 2 minggu 3 minggu yang lepas balik daripada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni tuan-tuan, bagi orang Melayu macam takut nak pi petani. Dengar kata ajak petani ada jadi dia takut kena tembak. Sebenarnya Baitul Maqdis aman tuan. Aman. Yang ada berkelir ni tebing barat ni, Hebron ni. Baitul Maqdis ni tuan-tuan bayang. Orang tua-tua pi 3:30 pagi pi ke subuh. Kita barang serai ni 3:30 pagi pi masjid. Barang serai berani ke agak? Ha. Kalau nak kira daripada hotel yang paling dekat, kita langkah-langkah jalan masuk saja tembok hak suau jauh daripada zaman Nabi Daud tu, nak kena berjalan 20 minit baru sampai halaman dia. 20 minit agak-agak sini pi mana agak? Ha, 20 minit. Tu pun nak kena jenis turun gon. Gon nak jenis kita kata bertangga. Sebab itu orang pakai wheelchair tak disarankan pi. Ha, tak disarankan pi. Tapi masa saya pi baru ni, ada juga yang bawa wheelchair. Tapi tak apa, dia bawa anak dia. Di kawasan tangga tu, orang tengok nampak teruk sangat. Orang pangkat kat dia lah. Sebab dia seorang je. Tak apalah. Tapi kalau 20 minit tu, sini pi mana orang tu? 3:30 pagi. Ha. Nampak tak? Sebab itu saya kata, saya pergi Mesir, lebih saya takut daripada pergi Baitul Maqdis. Mesir tak tahu bom tu dia letak mana. Kereta ke, bas ke, flyover ke. Ha, kita tak tahu. Tapi Baitul Maqdis ni, siapa orang tu kata, kita selang-selang tak no. Selang kita pergi Mekah, kemudian kita pergi Baitul Maqdis pula. Bermakna tahun depan tak pergi, tahun lagi pergi. Saya pergi dengan travel suhbah tu, dia akui. Dia kata, ustaz ni saya pergi kali yang ke-9. Inilah kali yang pertama paling mudah. Mudah sebab apa? Sebab dia bincang dengan saya, kami naik kapal terbang turun terus tiap habis. Tak pi ke Jordan. Sebab Jordan ni risiko dia, Yahudi ni bila dia benci Jordan, tempah kena itu. Ha, Yahudi. Ha, dia benci Jordan, dia benci Syria, dia benci Lubnan, Iraq. Jadi sebab itu orang pi melalui darat Jordan, kadang-kadang kena 2 jam kena sekat. Ikut angin ya. Kadang-kadang 3 jam, kadang 5 jam, kadang 10 jam, kadang tak pergi masuk terus. Ha, tapi bila kita pergi Tel Aviv, dia jadi tak ada arah. Visa dia bagi, memang semua dia bagi visa tu, cuma dia cop di kertas asing. Ha, tapi ustaz akhirnya tu kata, ni kali pertama ustaz, rasa kena main kot ni dah rasa. Kena main kot ni dah. Sebab dia cop masuk. 60 orang sat lah. Sampai dia berbas tu kata, ish, senang pun main kot ni pulak. Ha, pertama kali macam tu, try. Sobah pun try. Memang senang. Mungkin kot kalau umpamanya kot Jordan tu, dia benci dengan Arab, kelingan kita kena. Tak boleh pergi Baitul Maqdis, dia buat lambat. Lepas tu kalau orang nak pergi umrah 3 masjid, melalui Jordan dia nak masuk, termasuk, maksudnya 3 masjid tu termasuk Baitul Aqsa, tuan kita kata, Masjid Al-Aqsa, maka kita kena tanya nak pi tu berapa hari duduk Masjid Al-Aqsa. Kalau dia kata 2 hari, tuan-tuan jangan masuk. Tuan-tuan jangan ikut trip tu. Takut sekali lagi, kita tak tahu dia bodoh. Dia sekat 10 jam pakai, kalau masuk juga balik tertinggallah kapal terbang. Ha, sebab kita adu nasib. Ha, kalau ikut Jordan, sebab kita kena ingat bendera dia atas biru bawah biru. Perantaraan dua sungai. Sungai Dajlah Furat di Iraq. Sungai
Nil di Mesir. Di tengah-tengah tu adalah lambang 6 bintang. Ni falsafah dia. Apa dia 6 bintang? Bermakna Yahudi kena jajah 6 buah negara Arab. Lah ni depa terkapai-kapai. Depa tak boleh lagi, depa jajah. Depa nak kena jajah Palestin. Palestin pun tak dapat 100% hak depa. Tambah timur barat tengok, blok berlawan ni. Masjid Al-Aqsa depa memang tak boleh ambil. Depa tak boleh ambil entah. Tanah Masjid Al-Aqsa tak boleh ambil. Sebab itu bila kita baca surat Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram lal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, yang berkat sekiling. Sebab apa aku berkat? Sebab Masjidil Aqsa ni dia yang pertama tanah para anbiya. Kalau kita pergi Mekah Madinah, kita cerita bab Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi kalau kita pergi Masjidil Aqsa, kita akan mula cerita daripada zaman Nabi Nabi Daud sampai zaman Nabi Nabi Isa. Dia tanah para anbiya. Yang kedua, diberkati sebab tanah Masjidil Aqsa ini tanah yang menyaksikan orang mati syahid sampai hari kiamat. Jangan duk ambil. Kalau ambil, kami berlawan. Sebab itu Yahudi tak berani. Sebab itu Imam Masjidil Aqsa, imam yang pertama, Imam Syekh Yusuf tu kata, hampa kena mai. Hari ini orang tak berani mai. Sebab itu dia mula duk ambil jam. Ambil masa. Sejam, dua jam, dia masuk lawat Yahudi, Kristian. Tanah dia pun tak boleh ambil. Sebab satu, tanah para anbiya, sebab itu diberkati. Yang kedua, tanah ni menyaksikan orang mati syahid sampai hari kiamat kalau orang ambil. Dan yang ketiga, orang Islam tak akan tinggal. Nabi Ibrahim, dia turun kepada Nabi Ismail, turun kepada Nabi Muhammad, ini bangsa Arab. Dengan Nabi Ibrahim juga turun anak dia yang bernama Nabi Ishaq, kemudiannya dapat Nabi Yaakub yang namanya Israel, hamba Allah. Israel itu hamba Allah, tuan-tuan. Sebab itu jangan duk maki Israel, maki Yahudi itu betul. Tuan-tuan Peter Aziz, orang Islam melambak. Orang Palestin melambak. Tuan-tuan rasa tak betul. Betul lah asalnya Palestin. Yahudi merupakan bangsa yang tak ditulis buat dia negara, tapi duk mengaku negara dia lah. Sebab itu orang kata jangan duk berdoa bagi hancurkan Israel. Di Israel itu orang Islam banyak. Hancurkan Yahudi itu betul ya. Jangan berdoa supaya hancurkan Amerika. Di Amerika orang Islam ramai. Doalah hancurkan Kristian. Itu betul ya. Bangsa tak kapiak, yang kapiak orang. Bahasa pun tak kapiak, yang kapiak orang. Ramai kan. Jadi orang Islam takkan tinggal. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail turun bawah Arab. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yaakub turun bawah, itu Bani Israel. Bermakna Arab dengan Bani Israel sepupu. Perangai sama. Sepupu ni perangai sama. Kalau baik, baik. Kalau jahat, jahat lebih berpersit. Damai yang ketiga. Dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan. Ulama-ulama Fatani sebut, bila kita pergi sana baru kita tahu di mana skrip dia ada. Bahawa bangsa kepulauan Melayu ni, bangsa Melayu ni adalah keturunan Nabi Ibrahim dengan isterinya yang ketiga, Siti Khontura. Sebab itu akhlak kita lain sikit. Akhlak kita lain sikit. Yang tak tahulah Arab pun tengok akhlak kita ni satu patut eh. Syekh Yusuf tu kata apa? Ni, kapek ni duit orang Malaysia apa tahu. Sebenarnya ni tempat hampa-hampa kena mai balik kempen mai. Kapek PA system duit orang Malaysia. Sebab itu bila dah siap apa semua, mereka bagi seorang pelajar yang ketika itu ada 11 tahun suruh azan di Betul Maqdis. Saya tak nafi lah. Sebab saya baru ni pergi, kami 60 orang tu. Sewaktu kutip duit nak pergi kat hospital tu, kita tak tahu dapat berapa duit. Tu kira dua buah pas. Tak kira hak sebelum-sebelum ni orang pergi banyak mana kita tak tahu. Dapat 100 ribu lebih. Dengar kata nak bagi kat Palestin ni tanpa perantaraan. Allahuakbar. Di hospital tu kami bawa 90 ribu. Dengan dolar kami tak tukar ke shekel. Shekel tu duit Yahudi lah, walaupun nama shekel tu sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi orang Palestin kata jangan tukar. Kita sekejap lagi kita tolong ekonomi dia. Kekalkan dolar.
Cuma pandai-pandai lah. Kalau hang guna nak beli apa $1 kali RM4 lah. Kita RM3.99 ke RM3.93 kata apalah. Kita kata RM4 lah. Habis tu kalau kita pay abang kat Arab nak ayak tunjuk kat dia jus delima kan. Dia ambil 2 biji delima besar. Besar betul eh. Besar. Dia belah dua tu. Tak kira tekan tu. Dia buh. Jus tu. Tak kira tekan buh. Pak ni buat tu kan buh. Harga dia $1. RM4 boleh lah tuan-tuan. Ni manis pakai telinga. Tuan-tuan pergi pekat hat beli buah lima. Try buat jus tak. Bukan tekat masam. Purik. Oh makanan dah tak kata apa lah cikgu eh. Makanan. Kita nasi Arab kita boleh handuh. Tu yang pakcik-pakcik hat balik tu. Balik-balik cek-cek darah tinggi nak melembung. Ha tak apa sebab makan tak nak pemo. Ha tapi nak cerita apa? Aman. Aman. Tak tahu lah kalau orang tak kerja tak tahu tapi hak balik ni tanya pula bila ustaz nak pi pula. Kita selang lah. Bulan depan kita pi sebuah negara yang ada hubungan dengan Quran, hadis. Sebab saya nak bawa depa ni grup umumi darah hadis ni Yaman. Mekah Madinah memang tiap-tiap tahun. Tuan-tuan bulan 12 ni bagi nama 88 orang. Tapi alhamdulillah lah ustaz Yustani bawa, kemudian ada ustaz Nazrul. Jadi saya bawa ke Tubah. Ustaz Yustani kata 88 orang. Ha lah balik-balik daripada Mekah bu nama balik. 12 abang pergi Mekah. Bulan 3 jalan tengok negara-negara yang ada hubungan dengan Al-Quran. Jadi sampai Spanyol, Maghribi, baru ni buat Baitul Maqdis. Cuma satu lagi negara yang tak masuk dan ceritanya banyak dalam Quran, Mesir. Mungkinlah bulan 3 tahun depan. Itu pun saya tengok tadi yang hantar nama tu hampir 30 orang. Saya minta satu bahan 40 orang lebih tu dah. Senang jaga. Senang jaga. Terpulanglah tuan-tuan. Tapi ala kulihal, kalau sebut Mekah, sinonim sudah tu Kaabah. Kalau sebut Madinah, sinonimnya adalah Raudhah. Tapi kalau sebut saja Baitul Maqdis, Nabi sebut may yusirruhu ayyandura ila sakhatul jannah falyandur ila sakhrati Baitul Maqdis. Siapa yang teringin nak tengok batu syurga, maka tengoklah batu Baitul Maqdis. Saya hari Rabu dua awal tahun apa bulan baru ni, bila saya pergi Bentang, geng-geng Padang Serai sebut siap ustaz, kami nak ustaz bawa satu bah Padang Serai saja. Saya kata bila cikgu? Bulan 3 tahun lepas? Tak boleh lah. Sebab saya ada geng yang nak pergi tempat lain dulu. Kalau Mekah, tu lain lah tiap-tiap tahun. Tapi Baitul Maqdis ni kena selang. Tak apa. Selang pun tak apa. Kami nak satu bas, ustaz bawa kami je. Betul tu. Maksudnya, sebelum ni, mereka nak pergi, mereka tak pernah dengar ustaz cerita. Ustaz pergi pun balik senyap. Bila kita balik, saya pula, kalau tak pernah pergi mana-mana tempat, saya tak akan cerita. Takut tak kita tak betul. Macam kita tak pernah Mekah, cakap bubuh mulut buat Mekah. Tak tahu orang pergi Mekah, senyum. Macam tak pernah menikah, pergi cerita buat menikah. Orang senyum. Haram tak menikah, cerita buat menikah lebih pada orang cucu 6. Macam tu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Balik baru kita boleh cerita walaupun semasa kita pergi tu kita tengok. Sebut ni memang betul tang ni. Ini kurbah arwah, kurbah orang baik. Kalau di Mekah, maka Kaabah lah pusat bumi. Kalau Baitul Maqdis, kubah ni lah. Inilah batu yang asli Baitul Maqdis. Bermakna yang ku pijak ni, di kubah yang kecil ni kalau ku cakap Allah bergaum ni, maka kalaulah berlubang, aku akan jatuh atas Kaabah. Sebab pusat bumi. Betul eh? Tengok satu, hak ni lah kubah Nabi Allah Khidir. Hak ni lah kubah Rasulullah jadi imam yang mengimami 124,000 para ambiak dalam kisah Isra'. Hak ni lah kubah Mi'raj, Nabi naik daripada sini ke langit. Jadi baru kita nampak lah. Walaupun orang lain tak cerita, saya tabah baru cerita balik. Saya tak mahu lah lagi bertembung dengan orang. Kita pernah pergi sekali, baru pergi sekali. Tak lagi mandai-mandai pula. Tapi tuan-tuan, Masjidil Haram bukan masjid, kawasan. Begitulah Masjid Al-Aqsa, bukan masjid tapi kawasan. 36 mereka, di dalamnya ada 5 masjid, 2 masjid atas tanah. Kubah Sakrah tu, mah tu kan. Satu lagi warna hitam atas tanah.
Tapi hak di kubah sakrah tu ada gua dalam tu, itu masjid juga. Ha, dalam tanah tu satu. Kemudian di sebelah kiri kubah sakrah tu kita nampak macam biasa aja, bangsa biasa. Tapi sebenarnya dia tangga berluah masuk berbelah ribu orang bersembahyang Jumaat di situ. Itu Masjid Marwani. Ha, kemudian di sebelah kanan ni pula memang dalam tanah juga. Lebih kurang sat ni eh. Lebih kurang sat ni eh. Orang panggil Masjid Buraq. Nabi apabila Buraq turun di situ, Buraq ni tuan-tuan dia bukan nama binatang. Dia jenis binatang. Ha, tak kira kata nama binatang pula. Tak, dia jenis binatang hak dalam syurga. Jadi bila Sayyidina Jibril nak pergi ambil tu, semua borok-borok ni semua angkat diri. Akulah sebab aku ni lebih laju. Tak tahu ada sekok borok duduk-duduk penjuru. Aku ni kata mana dah tentu tak dipilih. Allah suruh Sayyidina Jibril ambil borok yang tawaduk tu supaya nampak, supaya boleh bawa Nabi yang tawaduk. Maka dibawa, diturun di situ lah. Sebab itu turun macam ni. Sebab itu Nabi balik dalam kisah Isra Mi'raj, bila orang Quraisy tanya, kalau hampir betul wahai Muhammad, pintu hang cerita saat Batu Maqdis. Ha, bayang. Mana nak cerita pintu ni? Sebab Nabi turun ke tu. Jadi Masjid Buraq tu, mereka buatlah gelang sikit sebagai nak peringat, tapi bukan 100% hak original. Kalau umpamanya ni Masjid Buraq mengadap kot ni, ni dinding kan? Ni mihrab. Jadi ni dinding. Di luar dinding ni, memang padang besar. Bermakna di sebelah sana tu, sebelah di belakang ni, sebelah ni adalah pok Yahudi yang mengadap kat dinding ni juga. Depa duk antuk kepala. Yang duk semayang tu. Oh, hak tu ah. Hak tu ah. Ha, hak tu ah. Itu baru bila kita pi kita balik cerita baik Isra Mi'raj baru kita nampak macam ni. Ha, tentang daripada hotel, kita kata ni adalah tembok besar. Baitul Maqdis, kalau sebut kata daripada hotel, kita cross jalan, kita sembarang jalan, kita masuk pintu ni. Ni pintu lagi ni, ni pintu lagi ni, pintu lagi ni. Bermakna tembok ni, dia memisahkan Old Jerusalem, maksudnya Baitul Maqdis lama dengan baru. Ha, bila kita masuk pintu ni, 20 minit lebih kurang. Baru kita masuk 36 mekat. Oh, 36 mekat tu. Jadi bila sampai dia, hak sebelah ni Yahudi yang jadi pengawal. Tengok, dia kata Yahudi pun marah. Yahudi ni tuan-tuan, rakyat dia ada 7 juta. 1.6 Arab yang belot. Ha, tuan-tuan tak kira, tuan-tuan buat perjuangan Islam ni, kenapa je buat duit dia, telerak habis ya. Macam Malaysia, ha? Main beri menat 2,000 pula. Hei, roh. Ha, tak apa, tak kisah no, kerja Islam. Kita buat kerja Islam lah. Saya ingat tak Izan kata, jangan jadi macam kucing tua di tepi pintu. Apa ada kucing tua di tepi pintu? Orang lalu, langut. Orang lalu, langut. Haram tak buat kerja. Jangan kutu, kena buat kerja. Hujan dan turun no. Baru nak cerita pilihan raya sikit. Tak apa. Tak apa. Dah duduk teringat. Saya duduk dalam kereta, saya duduk teringat Tak Izan lah. Tak Izan ni kata-kata dia memang hebat-hebat punya. Ada satu ketika, reporter, wartawan, main nak provok dia. Tak Izan ni. Tak Izan ni bab cantah hujah lawan dapatkan dia. Macam tak betul. Jadi reporter tu main, Datuk Seri MB. Saya nak tanya soalan. Ya, soalan apa? Kedah ni tak ada ayam. Apa pendapat yang berhormat? Tak Rizal ni cepat ni. Ish, otak dah cepat tu. Dia kata, kita tak ada ayam lah. Ha, tak ada ayam. Apa pendapat MB? Bagi tadi, yang mandi lah. Tak Rizal tanya tu lah. Kemunyih tu. Sebab apa? Dia kalau jawab kata tak mandi, reporter dia kata, sabit busuk. Tapi kalau dia kata mandi, tadi yang kata tak ada ayam. Hamum. Nyak tu. Dandan pergi kuling. Tak Izan kata, hang kata tak ada ayak lah. Tak ada ayak. Bagi tadi hang mandi lah. Nak jawab macam mana? Terkepik tu lah. Tak Izan kata musim kemarau ni, memang ayak korang. Hang pergi negeri lain pun hang tanya macam tu. Saja hang nak tanya. Tu Tak Izan tu yang duduk saya saja pengat balik. Dalam bab ilmu-ilmu pilihan raya apa semua ni. Tapi kita nak mengajian ni, kita mengajian ni lah. Pilihan raya tak rupak balik pun lagi. Okay.
qala bubak dah, cuma tak pernah main calon lagi noh. Ha. Qala sambung lagi. Jenis roti dan lauk yang dimakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi suka sarit. Apa dia sarit? Sarit roti cicah kuah. Ha, roti cicah kuah. Nabi suka fata. Nasi yang dengan susu. Daging dengan daging dengan sup. Ataupun kita kata nasi yang ada sup. Ini makanan yang hebat di Mesir. Allahu Akbar. Yang ke-20, wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wuduk yang dimasukkan sini tuan-tuan adalah basuh tangan. Basuh tangan. Saya masjid-masjid lain, saya lalu ni rejab duk bincang mengenai cara Rasulullah berwuduk dan cara Rasulullah sembahyang sesuai dengan rejab. Tak mahu cerita lah buat kisah Isra Mi'raj, buat risalah macam ni, pekat darah hadis, kemudian main bincang. Masjid Perang Serai baru mula mukadimah. Masjid di antaranya juga Masjid Gua Peru semalam. Masjid Kulim, Masjid Sungai Petani minta. Dia kata tak payah aku ustaz. Cerita baik Isra Mi'raj banyak dah. Bulan Rejab ni bulan sembahyang. Lalu ni ustaz cerita kami bagaimana Rasulullah SAW ambil sembahyang dan bagaimana Rasulullah sembahyang. Buat risalah macam ni. Okay. Bila kita bentang, Nabi ambil sembahyang menghadap kiblat dan dam pekat dalam tengok. Kita kan benar dengar. Ambil sembahyang pakai buta raya pipi, ambil sembahyang tu. Bila kita bentang, sembahyang kalau dalam keadaan duduk atas kerusi lah kan. Duduk ni tempat umum. Nak duduk bawah pun boleh. Tapi orang lebih selesa dengan kerusi. Dengan peradaban yang diajak. Kalau duduk atas kerusi, duduk tepi dinding. Jangan duduk tengah-tengah ni. Ganggu orang. Tang mana yang mereka kata, tak pernah dengar. Bila kita rokok, Allahu Akbar. Atas kerusi. Allahu Akbar. Tangan ke lutut. Tukar rokok. Sami Allah. Alhamdulillah. Bila kita sujud, tangan bukan di lutut dah. Menandakan bahawa orang tengok memang tu sujud. Ikutlah kita turun bawah lagi daripada rokok kan. Kalau sujud kan. Maka tangan tu mesti pergi ke betih. Ataupun nak pegang kaki kerusi pun tak boleh. Tu sembahyang duduk atas kerusi. Allah. Pak pernah dengar saya. Tu yang penting kita dari salah ni. Baru kita tengok. Ini bukan saya reka-reka tuan-tuan. Tuan-tuan masuk dalam Google. Tengok jabatan mufti Negeri Sembilan pun sebut macam tu. Macam kita sembahyang berdiri sehat kan. Bila kita rokok tangan di mana? Tangan di lutut. Bila sujud tangan di lutut kot. Mana kau buat kerja? Mesti ada beza. Mesti ada beza. Tapi hak dimasukkan wuduk di sini di sudut bahasa. Maksudnya Nabi kau nak makan, lepas makan berwuduk bermakna Nabi basuh tangan. Nabi basuh tangan. Iyalah. Sebab tangan ni segala bakteria ada. Sebab itu Nabi ajak kita bila nak makan basuh tangan. Nak ambil sembahyang pun basuh tangan tak? Basuh tangan. Basuh tangan. Doa Rasulullah sebelum dan sudah makan. Ini jelas. Sebelum dengan bismillah. Kalau orang pemain lupa baca doa makan, bismillah min awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah yang bermula daripada awal dan juga akhir. Supaya syaitan tidak ada hak dalam makanan kita. Yang ke-22. Cawan minum Rasulullah SAW yang disebut qadah. Qadah ni mangkuk. Bukan mangkuk ayun tau. Mangkuk. Nabi ada 3 mangkuk. Yang pertama rayyan. Yang kedua muqih. Yang ketiga ni lah. Yang kita cerita dalam sirah. Yang melibatkan adat. Apa dia? Daripada kayu kurma. Mangkuk yang ketiga ni. Habuan kencing malam. Sebab adat Arab, kalau siang, padang pasir dikuasai oleh orang lelaki. Kau perempuan tak boleh. Jangan duduk bincangkung tak tahuan. Hampa pula malam. Malam macam ni, geng-geng perempuan keluar padang pasir, kencing berok pun semua. Orang lelaki tak boleh keluar. Kalau nak kencing kau, bersiap kencing manis, kencing dalam botol, kencing dalam mangkuk. Ni adat tuan, tak lagi dia buat pening pula, balik pula nak cari mangkuk botol kencing pula. Bini kata ni buang bai'ah dah nak mati orang tua ni. Tu bukan mangkuk dah, mangkuk ayun. mangkuk ayun. Qalam.
Yang ke-23, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah tadi kita sebut dah. Timikai, susu, timikai yang masukkan adalah bitir itu adalah yang disebut tadi dengan apa lah, timikai susu. Nabi suka timun. Timun memang hebat agak tuan-tuan. Sebab itulah ni orang buat ayat timun. Loh tuan-tuan, ulama sebut, jadikanlah makanan kamu ubat. Jangan jadikan ubat makanan kamu. Loh ni kecil manis tu dia ubat segenggam. Ubat jadi makanan. Sepatutnya makanan jadi ubat. Ha, kadang jadi ubat. Sebab itu waktu muda macam kami ni lah, kena nak pikir sikit. Di antara ubat tuan-tuan, kita bangun awal waktu pagi, mandi sebelum subuh. Itu kajian tu, boleh mengurangkan kolesterol. Lepas itu, hebat orang suka mai sembahyang subuh. Takkan dia tak mandi kot? Mesti mandi. Mesti mandi. Kalau negara luar, sejuk, mungkinlah dia tak mandi. Tapi kita mandi. Memang mandi ya. Tambahlah, ni panas. Rumah bunyi murah. Kemudiannya tak ada aircon, lagi cepat mandi ya. Okey, satu. Yang keduanya, dikeliling ni rumah kita memang ubat. Sebab itu harap kata dikeliling rumah apa ubat, kami tak tahu pernah pesan. Di antara ubat, iaitulah blender daun ataupun pucuk pokok rambutan. Itu juga mengurangkan kolesterol. Tapi tak masyur entah di Malaysia. Tak masyur. Kalau masyur, dogoi habis pokok mutan mu kita. Kolesterol. Kolesterol ni bahaya, dia biar dia jadi asid. Toksid membantu rosak. Demai habis ya, dengan darah tinggi kecil manis pula. Demai langsung. Sebab itu darah tinggi pula, kalau umpamanya traditional, iaitulah blenderkan daun betik ataupun bunga betik dengan bawang putih. Itu ubat darah tinggi. Sebab itu ulama sebut, jadikan makanan kamu itu ubat, bukan jadikan ubat kamu itu makanan. Nabi tak makan ubat, tapi Nabi suka buat benda-benda yang boleh mengurangkan sakit Nabi. Di antaranya sedekah. Walaupun kita rasa macam biasa, Nabi sebut, "Dawu mardakum bisedekah." Ubatilah sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Allahu akbar. Nabi SAW sukakan timun. Nabi suka berdoa. Dan kalau ramai bagi makanan kepada Nabi, buah-buahan kepada Nabi, Nabi akan mulakan dengan budak-budak. Kemudian Nabi makanlah hak terbaki daripada buah-buahan. Yang ke-24, minuman dan cara minum Rasulullah. Nabi suka air biasa. Air zam-zam, air biasa kan? Air biasa. Itu yang no. Sebab apa lembu? Lembu ni tak ada pergi klinik nak cek kecil manis apa semua sebab apa. Dia ada makan ayat melu. Itu yang betul ya. Ayat zam-zam Nabi minum dalam keadaan berdiri. Walaupun ada ulama menyebut dari sudut hadis yang umum, duduk memang kajian apa semua dengan duduk ni saring boleh senang. Tapi ulama sebut ayat zam-zam kalau berdiri pun saring dia hebat. Nabi pun minum berdiri. Maka kalau kita nak amal dua-dua, duduk pun kita buat, berdiri pun kita buat layak zam-zam, kata ulama, dua-dua kita boleh buat. Tegukkan yang pertama, maka kita berdiri. Medahat terbaki, kita duduk. Tak ada masalah. Cuma beza ayat zam-zam dengan ayat biasa, mestilah tazalluq. Apa dah tazalluq? Minum sampai kenyang. Dalam hadis, orang yang tak boleh minum ayat zam-zam sampai kenyang, dia adalah munafik. Tambah dia hina. Munafik ni tuan-tuan kena ingat tuan. Bukan bila sebut saja, bila bercakap bohong, munafik tu. Memanglah, itu sifat. Itu bahasa. Munafik yang disebut kafir, itu munafik akidah. Dengan Islam dia cercah, hukum Islam dia hina, dengan ulama dia hina, Nabi pun mereka nak bunuh, Islam pun mereka nak hancur. Itu munafik yang disebut dengan akidah. Dan Nabi suka minuman yang manis. Nabi suka zam-zam. Nabi suka susu. Sebab itu dalam kisah Isra' diberi susu, diberi pilih susu, air dan juga arak. Nabi pilih susu. Laqad ikhtarta fitrata ya Rasulullah. Kamu dah pilih Islam wahai Rasulullah. Nabi tak pilih air sebab apa? Kalau Nabi pilih air, maka tenggelamlah umat Nabi macam kaum Nabi Nuh.
Sebab apa Nabi tak pilih arak? Pakai mabuk lah tunggang langgang umat Nabi. Hak Nabi tak makan lagi pun, lah ni pun hampir tunggang langgang lah. Macam-macam lah doa. Macam-macam lah doa dong. Dan Nabi suka yang segar. Ayat yang sejuk. Sebab itu lama dia suka ayat sejuk. Sebab apa ayat sejuk? Kita dah agak tuan-tuan. Kalau ayat ni tak sejuk, kita minum alhamdulillah. Tapi kau kena ayat alhamdulillah. Sebab apa kuat? Lebih menyelahkan kesyukuran dengan kau minum ayat sejuk. Sebab itu lama dia suka ayat sejuk. Tapi tengoklah sama. Kalau semput nak mati, duk hantam dia air kak. Aku lantak hang. Allah bagi ah, Allah bagi akal. Wangian Rasulullah. Peluh Nabi sendiri pun wangi. Rasulullah kata kepada Sunna Ummu Hanik. Ummu Hanik dia bawa botol air kecil tu. Bila Nabi cidok di tikar kurma tu. Jadi ada lah ni peluh-peluh Nabi. Dia main bubuh dalam botol. Hang buat apa Ummu Hanik? Rasulullah tanya dia. Rasulullah tanya Ummu Hanik. Ummu Hanik adalah mak kepada Sayyidina Anas. Anas bin Malik, Anas bin Malik tu Ummu Hanik. Di antara perempuan yang hebat zaman Rasulullah. Sayyidina Anas, Allah Subhanahuwataala bagi kehebatan dia kat dia dengan doa Nabi. Nabi doa supaya Allahumma akthir malahu, perbanyakkanlah harta dia. Sebab itu hari-hari dia, dia boleh sediakan 70 tung minyak zaitun. Kaya dengan doa Nabi. Lagi wawaladahu, anak ada yang menyebut 125 orang, ada yang menyebut 106 orang. Bermakna anak Sayyidina Anas 100 orang lebih. Tuan-tuan try menikah dengan 4 orang. Gagak boleh beranak tak 100. Bini hak pertama hang kena 25. Macam mana cikgu? Hang nombor 2 25. 25 apa? Pakai kita kena beranak sendiri ya. 6 pun benda eh. Tuan-tuan dulu depan 12. Kita pakai 5, 6. Awak lah. Kereta halus tak cukup. Awak lah kereta halus tak cukup. Dia suka berkeli. Budak-budak ni beli kapal terbang pun dia berkeli. Dia duduk muhung lah. Allahu Akbar. Sayyidina Anas dan juga umur dia panjang. Sebab itu ramai anak dia ratus tu, 60 orang mati dulu daripada dia. Sebab umur dia panjang 100 tahun, 1 tahun lebih. Hatta utayyiba at-tiba biti bi araqika ya Rasulullah, sehingga saya boleh buat wangian ya Rasulullah dengan arak kamu, iaitulah dengan peluh kamu, kata Sayyidina Sayyidatina Ummu Hanik. Dan dalam bab wangian memang Nabi suka kasturi. Maka Nabi suka kasturi. Yang ke-26. Sikit lagi. Cara Rasulullah bicara, tertawa dan bergurau. Rasulullah kalau bercakap sebiji-sebiji. Tidak ada orang dalam majlis Nabi kalau keluar melainkan dia faham. Dan Nabi suka ulang kalau poin-poin penting. Kalau dia buat ulang semua aku tebah tu pakai nak sembahyang pukul berapa. Dan Nabi suka buat macam ni. Maksudnya ibu jari dipukul di pertengahan tapak tangan. Nabi buat ni. Nabi suka kalau bercakap cakap macam ni. Itu dalam bab bicara Nabi SAW. Nabi tertawa, bermakna banyak senyum. Senyum dalam bab dunia. Kalau ketawa, kalau melibatkan akhirat. Jullu dhahaki at-tabassum. Banyak tertawa Nabi itu adalah senyum. Dalam hadis Nabi SAW dalam Syama'il. Dan Nabi suka bergurau. Itu yang kata, Nabi ni bukan jenis beku, kaku. Nabi suka bergurau. Dulu pun dalam sirah kita sebut, Nabi pergi ke Pekan, Nabi peluk seorang hamba. Namanya Zuhair. Dia suka bawa barang-barang daripada kampung mai jual kat Pekan. Macam kita lah. Buat mai pucuk tu, pucuk ni. Pucuk samak, pucuk jangguih buat semua. Mai jual kat Pekan hak ni. Jadi bila nak balik, dia beli pula barang-barang hak Pekan ni. Balik ke kampung. Nabi peluk dari belakang. Dia jadi rimah. Siapa dia peluk aku? Apa dia ada peluk aku? Itu Rasulullah terus bergurau. Siapa nak beli hamba ni ya? Dia kulit hitam. Dengar-dengar Rasulullah, suara Rasulullah. Dan dia senyap. Dia senang. Sebab apa dia sendak? Mana-mana kulit yang bersentuhan dengan kulit Nabi, maka dia terselamat daripada neraka. Terus dia kata, ya Rasulullah, siapa yang nak beli saya ni? Saya hamba yang kulit hitam. Rasulullah kata, kamu bernilai, wahai Zuhair.
Sebab itu Rasulullah ni para sahabat terlalu sayang. Ha. Sebab itu kita macam saya sebutkan kawan-kawan kan. Hampa ni pergi mengajak. Habis pergi mengajak nyong-nyong nak kereta balik. Cakaplah sepetah dua sehat ke, orang baru seronok. Ha noh. Ha, saya kalau duduk tanya makcik-makcik di belah Nur Hadis kan. Sebab apa suka pinggan saya? Sebab ustaz lain. Ustaz boleh bercakap dengan kami. Kalau ustaz lain kami nak cakap dengan dia apa pun payah. Jadi rasa gurun lah. Nak gurun buat apa cik? Eh tak boleh. Kalau ustaz tak ada kami cakap, ustaz pergi dah track kami dah. Jadi macam kenal 5 tahun tu seronok lah. Pergi Mekah, Madinah kalau macam tu jadi seronok lah. Kita rasa mesra sampai kita balik. Sebab Nabi mesra. Ha, Nabi mesra. Nabi boleh melawak dengan orang. Maksudnya bergurau. Rasulullah kata bila seorang perempuan tu datang, ya Rasulullah, saya ahli syurga dah. Rasulullah kata orang tua tak masuk syurga. Dia tua perempuan ni. Pusing-pusing tu menangis terus. Rasulullah kata oh, dia patah balik lah. Pergi panggil dia sat, panggil dia balik. Apa dia patah balik eh? Saya hanya bergurau lah. Dia main-main. Rasulullah kata sebab apa kamu patah balik? Rasulullah kata saya bukan ahli syurga. Ahli syurga semuanya adalah muda. Saya dah tua. Ya lah, isu-isu hak tua-tua semua dimudahkan oleh Allah. Baru dia senyum. Tidak tak pasal-pasal ya? Ha. Ada seorang perempuan, Nabi kata, aku lihat dalam mata suami kamu ada warna putih. Dia pun jadi takut, perempuan ni. Terus balik, panggil lelaki dia main duduk mengedap. Main nak tengok mata tak? Lelaki dia kata, ni apa? Buang be'at ke? Tak, nak tengok. Duduk renung mata lelaki dia. Lelaki dia kata, ni apa ni aku tak faham ni. Tadi Rasulullah kata, kata apa? Di mata suami kamu tu ada warna putih. Ah, laki dia kata, hak tu pun hendak buat berat. Awak ah, memang ada mata putih mata aku pun. Nabi melawak. Oh. Bermakna Nabi berjenaka. Kemudian bab syair Nabi SAW banyak dalam bab tajuk-tajuk ini, di antaranya kalau kita baca lagi kitab-kitab lain pun Nabi sebenarnya suka syair. Ha. Nabi suka menulis. Tapi oleh kerana kecemuan Nabi, Nabi tak boleh tulis. Kalau tulis sekejap lagi, orang akan kata Quran itu ditulis oleh Nabi. Ha. Payah lah masalah, payah tu. Sedangkan surah Yasin, tengok Allah turun ayat apa. Ha. Arah. Ha. Nabi bukan ahli syair. Nabi bukan jenis pantun gerindang. Ha, roh. Ha, sedangkan apa yang disebut Nabi itu adalah Al-Quran. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dhikrun wa qur'anin mubin. Kami tak pernah ajak Abu Muhammad tu syair. Tapi Nabi bila dengar para sahabat dia sebut, Nabi pun ulang. Sebab Nabi suka bahasa Arab, tuan-tuan. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, laula anta mahtadaina. Kalau tak kerana kamu, kami tak dapat hidayat. Wala sallaina wala tasaddaqna. Kami tak reti sembahyang, tak reti bersedekah. Fa anzilanna sakinatan alaina. Maka turunkanlah ketenangan daripada sisi kamu. Ha, wasabbitil aqdama in laqina. Tetapkanlah pendirian sewaktu kami bertemu dengan musuh. Innal ula raghabu alaina. Musuh sentiasa mendekati kami. Wa in aradu fitnatan abaina. Kalau mereka nak selewengkan kami daripada agama, kami tetap melawan. Adapun yang ke-28, bual bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain cerita bab isteri-isteri mereka berhimpun di zaman Rasulullah. Kemudian ada Sayyidah Aisyah. Hadis ni panjang. Di antara hadis yang bahasanya susah. Namanya hadis Abu Dharra. Ha. Jadi ada 11 orang isteri, mereka berhimpun, mereka pakat nak cerita kisah lelaki. Dengan tak disebut nama lah. Lelaki aku ni macam ni, lelaki aku ni macam ni. Ha. Ada kata, lelaki aku ni, ya Allah, apa muih nak mempuih. Silap takat lagi kena. Ada yang kata, lelaki aku, ya Allah, awak lah. Macam kerimau, balik kan nak setubuh lah. Ha. Lelaki aku pula, dia, Allah, ah, sebutlah kedekut sehinggalah sampai ke Ummu Dharra. Sayyidah Aisyah cerita kat Rasulullah, Ummu Dharra ni cerita, aku berkahwin dengan seorang lelaki yang bagus.
Mak mentua aku pun bagus. Anak Abu Zariq pun bagus. Kaya. Apa yang minta, bagi. Mak mentua pun bagus. Suatu hari, Abu Zariq dia musafir. Jadi musafir, duduk jauh daripada aku. Dia hanya terlihat perempuan yang sedang beri susu kepada anak kecil dia. Tah macam mana nampaklah payudara tek perempuan tu. Dia gemang, akhirnya dia menikah dengan perempuan tu, ibu tunggal tu, dia ceraikan aku. Ha, ni kata cerita Ummu Zariq. Dalam kisah ni ya. Kemudiannya aku pun dah ditinggal nak buat macam mana? Dia dah ceraikan aku, aku menikah dengan orang lain. Lebih kaya daripada Abu Zariq. Bagus tu bagus. Tapi dari sudut layanan Abu Zariq lebih bagus. Ha, lalu Nabi kata Aisyah, aku seumpama Abu Zariq kepada kamu yang menjadi Ummu Zariq. Cuma aku tak ceraikan kamu. Ha, ni buat macam apa? Adalah masa menyembang dengan bini yang tidak ada titik. Susah hati. Tuan-tuan kalau susah hati bani, tuan-tuan nak main agak. Kelingan saya tak main, tuan murung. Ha, mengantuk tuan-tuan. Syarat buat tadi pun semua. Balik sampai-sampai agak boleh setengah jam kot, 6:30. Tidur pada pukul 7. Ha, balik tadi. Daripada lalu start. Ha, syarat, bersyarat pembangunan. Ha, no? Ha, jadi tengah jam tidur pada pukul 7. Bini kata, sebab kita buat jamak kosong dah, tak kisah dah. Rakit. Rakit, apa? Ambil mandi semua. Asap dah sembahyang dah, dia letak, tak ada masalah. Dia amai. Ha, tapi kalau susah hati, tak amai dah. Susah hati memang tak amai. Sebab dia boleh amai, tu murung. Ha, okay. Yang kedua, kalau dia sibuk, dia takkan bahagia. Sibuk. Sikit-sikit lah, sampai bini tanya pun cokoh. Hang tak tahu aku sibuk. Ni hang tahu aku tak keluar daripada bank Islam ni, Man. Oh. Main dengan alfa lah, tak alfa apa semua. Contohlah. Kita alhamdulillah. Kalau sibuk memang tak boleh, Man. Yang ketiga, rezeki. Tak cukup-cukup. Yang pelik, dia ni kerja cikgu, kau dia kerja cikgu. Yang kau ni anak enam, dia anak seorang. Hak anak enam ni boleh pergi Mekah. Hak seorang ni duit tak ada kok. Tang mana ni? Bini pun kerja, lelaki pun kerja. Dua-dua tu dah duit. Eh. Ha, hak ni pun satu hal. Ha, no? Hak ni pun satu hal. Maksudnya rezeki tak memadai. Tak sentiasa cukup. Dan yang terakhir, angan-angan yang tidak ada penghujung. Angan-angan macam ni. Ha, dengar kakak tu, ha, habis dah Malaysia dapatkan dia. Habis dah Malaysia dapatkan dia. Tentu tak kena halau kot. Allahu Akbar. Jadi yang ke-28 buat bicara Rasulullah, maksudnya Rasulullah dia suka dengar cerita walaupun cerita isteri. Lepas itu kita sebut Nabi kalau ada orang cerita pusing. Tu ah Saya tak tambah lagi ilmu istimewa Nabi. Istimewa Nabi maksudnya khususat ke, maksudnya khususat bagi Nabi. Nabi tak boleh tengok macam ni. Tak boleh, tak boleh. Keling lagi tak boleh. Nabi kena satu badan. Sebab itu bini ni rasa besar hati dah. Sedangkan isteri ni tuan-tuan akui, orang perempuan dia suka bercerita. Kadang-kadang dia cerita dah, dia cerita lagi. Kita bini seorang lah. Nabi bini apa? Sebelah. Mesti lagi banyak cerita. Tu pun Nabi layan. Tu Aisyah. Tu Aisyah. Kita. Kata nak cerita, tadi yang cerita kebal-kebal dengar. Lepas tu bini nak layan kita macam mana? Ha, Rasulullah kata, Aisyah, ya, kamu sebut kat khurafat. Macam cerita ni khurafat pun kata sana Aisyah. Aku sebut kat khurafat. Khurafat tu macam bukan macam kamu faham. Dongeng, bukan macam tu. Kata Nabi, khurafat adalah seorang lelaki daripada Puak Bani Uzrah, Yaman. Namanya Khurafah. Ha, nama Khurafah. Dia ditangkap oleh jin setahun. Dulu dalam dunia jin macam mana agak tu? Takkan nak kata proton ku? Selepas tahun kata nangis ni, dalam kisah ni. Selepas tahun, jin lepaskan dia. Dia balik cerita ke kampung tu, akhirnya orang kata, tu cerita Khurafah tu. Tu cerita Khurafah tu. Lah kali dia punya khurafat-khurafat, cerita dongeng tu. Cerita dongeng tu.
normal. Orang tu orang tak nak percaya sebab cerita bab dunia jin. Tu Nabi kata, khurafah tu bukan khurafat macam kamu faham. Khurafah tu asalnya seorang lelaki, nama seorang lelaki daripada Bani Uzrah, Yaman. Oh, kata Indonesia. Oh, yang kata, oh kita macam tu kan. Cerita khurafat, khurafat. Khurafah tu sebab tak masuk akal. Yalah nak masuk akal pun jin. No? Jin. Alhamdulillah lah kita tak boleh tengok. Kalau tengok tak tahu ni. Pakai tak tengok saya dah tahu. Malaikat pun tak boleh tengok. Tidak tak tengok. Cahaya apa dah. Cahaya apa dah. Haa no. Allahu Akbar. Yang ke-9 tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidur mengiring sebelah kanan. Sebab apa mengiring sebelah kanan? Sebab dengan mengiring sebelah kanan mesti ada satu detik kita terjaga. Paling tak ada pun habang kita sebut subhanallah. Paling tak ada habang kita sebut bukan setiap malam hantam subhanallah tu. Kalau bulan Ramadan pun subhanallah. Jadilah subhanallah. Kalau kiri silap-silap subuh pun dinasor. Dan yang kedua dari sudut sains dan kedoktoran, orang yang tidak mengiring kanan maka jantung dia duduk belah kiri kan. Dia duduk belah atas, dia tak akan tertekan dan akan rehat. Dia lambat kena penyakit lemah jantung. Itu hebat kan tak? Sebab itu dalam bab-bab ni saintis dia susun. Sebelum nak tidur, minum air. Sebab apa minum air? Bakit tidur pun minum air. Mandi pun semua dengan kita kata molekul air, molekul lemak dia pecahkan. Pagi tu. Tak sebelum tidur sebab apa minum air? Orang yang minum air sebelum tidur seperti mana Nabi ajak, dia tak akan kena penyakit stroke. Dia tak akan kena stroke, dia tak akan kena lumpuh. Kalau tuan-tuan pergi stroke lah, belah sidang stroke. Lumpuh. Kirim dia gagah tuan-tuan, kena kanan masalah. Kena kanan masalah. Allahu Akbar. Maka yang disebut dengan tidur itu mukadamah kepada mati. Maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Kamu ada bacaan. Tak lain pun paling tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Paling tak ada ayat kursi. Sebab ayat kursi kita dijaga, orang sebelah kita dijaga, dijaga, dijaga sampai 40 buah rumah, buat nasib kampung. Betul saya tuan-tuan, kalau pensyah ni kita dah tak mahu nak selesa dah. Paling tak ada pun baca ayat kursi. Paling tak ada kita boleh selamatkan orang hak belakang kita ada baca kening kita kan. Di rumah lagi belum tentu dia baca. Terui. Maksudnya sebelum tidur dia baca juga kat surau. Dengan bila-bila kita bagi salam Al-Fatihah. Nabi pernah pesan, man qara'a ayata kursi, siapa yang baca ayat kursi, dubra kulli salatin, selepas daripada semayang maktubatin yang fardu, lam yamna'hu, tidak ada satu yang boleh mendekat dia min dukhul jannah, daripada masuk syurga, illa ayyamut, melainkan dia mati. Maksudnya orang yang selalu selepas semayang fardu dia baca ayat kursi menjadi syurga. Paling tak ada ayat kursi. Paling tak ada ayat kursi. Jadi akul boleh lah. Maksudnya di antara yang disebut oleh Nabi SAW pada kemudian buih dengan tidak ada ayat liuk. Kemudian sapu daripada kepala turun buat tiga kali. Dan yang terakhir iaitu yang 30. Kita sini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sembahyang buka sembahyang sebab orang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada biha ya bila. Ya kalah kan Tuhan bila. Ya Nabi. Tu tak hak Nabi tak tidur wajib. Duha bayang yang tak dibawa termasuk kalau di Mekah
tak bawa, melainkan terawih bawa apa? Terawih buat kita susun. Alhamdulillah aku tak turun 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 sampai tempat. Ha, tak pergi bukan murid. Ha, penanda murid tu tak tempat tu lebih ah. Ha, aku rasa saja tak. Tapi kalau orang tanya, kalau baca batal tak? Eh, tak batal lah. Cuma ada. Ha, cuma di sudut ah, di sudut adab. Allahu akbar. Jadi bila ditanya sebab apa Rasulullah suka beribadat sembahyang sampai buka kaki, Nabi sebut afala akunu abdan syakura, tidak maukah aku ni untuk aku jadi seorang hamba yang bersyukur. Habis setakat tu, nanti insya-Allah kita sambung akan datang. Kita dah sebulan lagi sebelum Ramadan kan, maksudnya kita akan khatam insya-Allah. Noh, bulan depan kita akan khatam kalau tak keluar mana lah. Saya susah nak keluar ke Pahang sebab ada daruh dengan Syekh Nuruddin. Jadi bulan itu setiap bulan. Daripada bulan 12, bulan 1 pi ke Bogor Indonesia, bulan 2 pi Mesir, bulan 3 Baitul Maqdis. Ha, bulan ni ya lega sikit. Ha, noh. Ha, tapi lega-lega sikit lepas ni nak kena pi Mekah balik untuk Ramadan. Untuk Ramadan. Bro, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sahbi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qrabat lana kutun sawadaka wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbi ajmain walhamdulillah rabbil alamin.